guys. Rumahku dihancurin sama bocil. Terusnya dipatahin. Semua barang-barang juga bahkan diberantakin sama dia guys ya. Jadi hari ini gue bakal ngeprank dia balik guys, karena aku sangat marah sekali sama dia guys. Pastinya kalian tonton video ini sampai habis. Kalian mau like guys, kalian satu like sama dengan kalian bisa mendadak menjadi orang sultan ya guys ya. Jangan like. Hati-hati guys, kalian akan dicari. Jadi guys, aku sudah menyiapkan beberapa rencana untuk ngeprank si bocil. Kenapa tanganmu putih? Tapi dia juga merencanakan sesuatu dengan ayah bocil untuk ngeprank aku balik. Ayah bocil. Dan akhirnya peperangan pun terjadi, dan ini yang terjadi guys. Kita akan prank balik bocil. Yang pertama aku bakal prank dia. Di sini aku bakal kasih. Jadi pas dia megang pintu, nggak tahu ya kalau di situ ada odol cuy. Biar tahu rasa si bocil itu berani-beraninya dia menghancurkan rumah Frost Diamond guys. Sampai ngajak perang lagi dia. Oh wah, dibantai semua bola-bolanya. Cil, rasakan ini Cil. Mampus kucil, banyak sekali nih guys. Ya satu gagam kurang guys, kita belakangnya juga coy. Kira-kira bocil sadar gak sih ketika kita prank kayak gini guys? Biar dia itu gak ngeprank-ngeprank kita lagi guys. Coba kalian komen ya guys ya. Di next video kalian setuju gak kita bakal prank kamarnya bocil guys? Nanti aku kasih love komentar kalian, kita bakal pranknya apa ya guys ya. Oh my god, dia bakal buka pintunya. Majlop! Kan dia gak tahu nih, dia kan pendek soalnya guys. Jadi kalau kita buka pintu yang ini, aman. Mantap! Pastikan kalian udah subscribe ya guys ya. Karena satu subscribe sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga guys. Nanggung coy. Kita habisin aja guys bagian sininya guys. Bagian depannya guys. Selebiu. Selebiu. Oh, mampus kocil. Rasakan cil. Kita lihat nanti gimana guys. Oke. Guys, suara ibu cil guys. Iya. Guys, dia bakal datang guys. Pasti bakal keluar guys. Kita lihat. Jalan-jalan yuk. Ini aku kasih jebakan yang pasti dia kena sih guys ya. Aku mau USM nanti sekalian cil. Iya. Let's go, sekarang dia kena guys. Bagus sekali cuaca hari ini soalnya. Yuk. Kenapa tanganmu putih? Panas ini. Kenapa? Ibu Jin, coba. Gak mau aku. Pegang Ibu Jin. Pegang. Siapa suruh kocil? Kenapa kau juga kena ya bocil? Ini disuruh megang tadi sama dia. Aku tuh mau ngeprank si bocil soalnya dia kemarin ngacuri rumah kita. Buset, megang kamu sih lah. Kenapa kamu kayak gitu? Awas kamu keras, prank balik nanti. 2 jam kemudian. Eh bocil, kita ngeprank yuk. Hah, ngeprank siapa cil? Emang ngeprank apaan? Ini ngeprank ini. Buset, kamu beli banyak kemana api cil? Ini udah nyiapin peralatannya. Jadi kemang apinya nanti taruh sini. Gimana, Cil? Tuh. Oh, ditempel-tempel gitu. Banyak Cil, banyak Cil. Ya, aku potong dulu nih. Oke. Wah, nanti kalau Bos Diamond injak, dia kena. Meledak kaki ya, Cil. Kan emang. Dapat lagi, Cil. Nih, Bu Cil kasih ini. Set, guys. Seret. Mantap, tau kayak begini, geng. Sakit ya? Iya, Cil. Mantap. Bukan dua. Oke, guys. Bu Cil, cas. Selebau. Tiga, udah kasih ya. Selebau. Oke, mantap. Satu lagi, guys. Mantap, mati, guys. Tuh, guys. Mantap, guys. Nanti kita taruh di kaki, biar dia sama Frost Diamond, ya? Iya, kan emang kayak gitu. Banyak, udah, guys. Udah, guys. Kamu emang udah siap banget, Cil. Udah, kan, guys. Mana dia tuh? Buset. Nanti kalau Frost Diamond marah, gimana? Kalau dia marah gimana, Cil? Main aja. Ya, nanti dia marah. Mudah amat. Dia bakal nanti aku kabur. Biar bocil dimarahin. Kita taruh banyak nih, guys. Oke, sudah, guys. Aku taruh lagi deh. Terus ini mau kamu taruh di mana? Ini di depan tangga aja. Ide yang bagus. Nanti kan dia kamu ambil Cil, Frost Diamond. Sini nih. Kan dia naik tuh. Nah, pas dia naik, diinjak ini Cil, dia kan jangan lihat ke bawah. Nah. Ini kayak bocil kasih jebakan tikus-tikusan dulu. Biar nangis-nangis sampai dia terus. Ini apa ini? Saya mau cucu apa? Bilangan kecoa. Iya. Nanti jangan nangis ya kamu, Cil. Iya, oke. Nanti kamu biasanya Cil, kita taruh di depan tangga. Oke. Luar. Belum apa-apa, bocil kena sendiri. Oke, jangan tahu, Cil. Kita balik, Cil. Jangan di tangga, di sini ya. Di balik, iya. Jangan.
nanti Frost Diamond Ninja. Iya, nanti kan Frost Diamond. Hoya! Sini, masih ada dua lagi, Cik. Lupa ya, Cik. Udah aman di sana, kita tahu. A few moments later. Watch it! I watch it! Ini kok pesan peledak nih, Jel? Iya. Aduh. Eh, bocil nih pasti kamu yang nyuruh dia ngeprank ya? Enggak, tadi bocil yang nyuruh. Habis diprank tadi dia mau prank balik ya. Ah, bohong. Enggak balik. Si bocil nih, guys. Mana kok, Jel? Awas, kok, Jel. Dikunci pintunya. Lihat aja nanti pasti kamu yang ngajak-ngajak ayah bocil ya. Dia kayak aku tadi. Karena aku tadi nyamperin juga panas di tangan itu nih. Alah, kamu ayah bocil. Lihat aja nanti ya. Lihat aja nanti kau berdua. Awas kalau. Yang selanjutnya guys, ini kita bakal prank dia guys ya. Jadi makanannya ini kita bakal ganti pakai sosis. Ya, beli dulu yang perlu dong guys. Kita makan dulu guys. Udah habis guys, selanjutnya kita pasang sosis guys. Kita tutup coy. Oh my god. Wah ini udah pasti gak kelihatan sih. Kita bakal prank dia. Kita ambil yang biru. Bocil yang ini. Nanti kalau dia buka terus dia makan. Duh kok malah sosis. Nah kita lihat kocil mana si bocil. Kita tunggu dia datang dulu guys ya. A few moments later. Ini bentar lagi bocil. Minta dikit. Nih ambil. Kok si Damien sosis pras? Siapa apa? Sosis gak mau prank aku. Bukannya kamu gak suka sosis Cil? Loh, bukannya kamu jijik sama lo sosis, Cel? Ya ampun, guys. Wah. Ayo, aku mau ke prank aku ya? Ya, prank yang balik aku. Awas, Rang. Ternyata dia suka lo, guys. Wah, dia mau ngeprank balik lagi. Lihat nanti, guys. A few moments later. Satu lagi, kamu punya prank apa lagi, Cil? Punya prank spidol karet. Hah, kayak gimana itu? Jadi spidol itu cuma karet, gak keluar apa-apa. Kayak gimana, Cil? Gimana? Coba lihat dulu. Sini, guys. Gitu, bagus, bagus, bagus. Jangan ditarik, Cil. Astaga. Tapi, oh iya. Ayo, nanti kamu ajak Bos Diamond menggambar, Cil. Ya. Iya. Kita bungkus dulu, guys. Nih, kamu bawa nih. Sabar-sabar. Nih, Cil. Sekarang mending kamu panggil Bos Diamond suruh naik ke atas. Iya, sabar dulu nih. Ini rusak nih, Bos Diamond. Oke, guys. Oke. Bro, sini, bro, menggambar. Sini, bro, menggambar. Gimana apa, Cil? SpongeBob. Aku lagi ngedit video nih. Pandu, ah, jelek banget gambaranmu, Cil. Makanya belum bahas ini. Hah, gambar apa kau? Piggy, Piggy. Apaan tuh punya? Kelinci apa, babi ngepet? Alah, gak bisa gambar. Ini makanya kamu gambar satu, aku kasih aku. Lihat nih gambaranku nih, gambar aja bocil kagak bisa, gambarannya babi guys. Lihat nih gambaranku ya. Kayak bocil ini. Aku gambar QB, punyanya Naruto, Musang. Oke. Okay. Ini tinggal gini aja gambar. Kok ngeprank aku pakai beginian? Lah iyalah. Lihat aja nanti Cil, bocor muka muter kamu. Awas kok Cil, lihat saja nanti Cil, aku akan prank kamu Cil. Selanjutnya guys, kita kasih di sini ada makanan baru kita buka. Lezatos. Lezatos Marconos. Tapi kita enggak cuma kayak gini aja guys. Kita kasih dia selnya guys ya. Kok enggak bisa, coy? Kampret bocil itu emangnya guys, yang ngeprank-ngeprank kita dia lagi guys. Ngeprank balik lagi lah. Ini dia guys ya. Kita kasih dia makanan selai guys. Mampus kocil, Cil, taruh di sini guys ya. Mereka enggak bakal tahu nih guys. Kita kasih beginian guys. Kita banyakin saja guys. Banyakin saja guys. Semuanya kita taruh guys ya. Semuanya aja guys. Dia pasti bakal ngira ini tuh padahal ini cuma selai guys ya. Iya. Nanti kita aja guys, biar gak habis guys. Oke, kita makan roti. Agak susah sih ini.
Kita masukin semua pokoknya guys. Kayaknya ini perang gak bakal berhenti-berhenti ya guys. Ya udah kita jabarin aja guys. Nah udah kita masukin semua kayak gini. Baru kita tutup sekarang guys. Set. Mampus kocil. Disini kita bakal apiin dikit guys. Biar gak keliatan guys. Set. Ini selai kacang coy. Cuman bentukannya aneh guys. Dia bakal kena prank guys. Nah cukup sudah guys ya. Kita tungguin dia guys. A few moments later. Apaan tuh minta? Ya ambil aja cil. Terserah kocil. Lagi main apa kamu? Jangan usil. Kita udah bikin peraturan saling serang tapi gak boleh nyerang balik pas aku lagi nyerang kamu. Ya ampun. Tadi kamu nyerang pas. Tadi kamu juga nyerang. Kletek-kletek. Bung kletek. Ada tadi kamu nyerang kletek-kletek. Awas kamu keras ya. Yang nyerang balikku. Kocil kena makanan Pringles saus coklat guys. Mampus kocil. Cil. Berani-beraninya dia guys. Ini guys, Kocil juga punya mobil. Nanti yang Mendes jatuh nih. Punya mobil Lamborghini, ada mobil Tesla guys. Terus ada mobil Ferrari. Oke, Kocil taruh di mana nih? Mending taruh di luar ya Cil. Nanti kan dia tidur, terus dia pasti ngejar kamu Cil. Kamu pancing dia kesini. Nah, pas dia kesini, diinjak. Cuing! Jatuh dia. Kayak Home Alone. Iya, sepuan. Nah, di sini cil, di bawahnya cil. Cil, di bawahnya. Ambil lagi cil. Bukan cil. Udah habis sini tuh. Hah, ada banyak sini. Enak, tapi juga. Ayo, ada mainan lagi nih guys. Kita taruh cowoknya sini. Biar dilindas sendiri sama Bro Demon, dia jatuh kesakitan ya nanti. Wah. Tua. Coba mau. Kasian dia, cil. Waduh, jangan cil, kasian. Nanti dianya nangis gimana? Gak bakal, dia kan udah gede. Masa masih nangis? Kayak kamu nangis. Mantap. Udah habis? Udah. Mantap. Ra, kabar? Apa Cil? Kabarnya? Ayo sini Cil. Ayo Bapak, sini. Sini, kamu sini. Sini, Bapak. Kamu situ Cil, capek aku. Gak ada sinyal. Alah, bucin. Baterai habis. Kamu mana sih Cil? Cil, buset. Cil, kau udah macam-macam nih Cil, berani-beraninya kamu ngeprank. Ya, kena prank. Jangan pakai kayak gini juga ngepranknya. Bingungnya sampai jatuh Cil. Wah, kelewatan kamu ngeprank kayak gini. Awas kamu Cil, aku pranknya lebih ekstrim daripada ini. Oke. Lihat saja nanti Cil. Anti banteng. Awas kocil ya, kau juga ya kocil. Iya. Bisa aku pasti. Anti banteng. Ya kocil aja tadi. Awas kocil. Oke. Awas kok ya. Ya. Awas, lihat aja nanti. Guys, selanjutnya guys. Memang sempat bocil tuh ngeprank balik ya guys. Kita prank pura-pura ada berak ya guys. Berak gajal ya. Sengaja ada beli nih guys ya. Buat berak si bocil tuh. Iya. Ini pura-pura di sini ada berak lah. Beginilah beraknya guys. Beginilah beraknya guys. Beraknya di sini. Biar diinjak sama dia guys ya. Mantap. Ini ada plastisin ya guys ya. Bukan makanan guys. Jadi kita gak apa-apa lah pakai kayak gini guys. Kita injak-injak dulu guys. Oh my. Kayak berak suguhan coy. Ini dia guys, berak di dalamnya juga guys. Mampus kocil. Berak. Kita langsung pergi guys. Baik nanti guys, nanti dia jalan ke sini mau pipis atau mau berak. Yang lihat begituan guys. Yang itu paling gede sumpah. Itu kayak real berak ya guys ya. Aduh. Kita lihat nanti reaksinya gimana ya guys. Guys, aku mendengar suara bocil dong. Kena prank kau mampus Cil, prank berak itu namanya. Wah kamu keterlaluan Pras, masukin tai sana. Wah siapa suruh kamu ngeprank aku Cil? Makan tuh prank balik, senyol dong. Woi jangan Cil. Woi, jangan dong si bocil ini guys. Jangan dong guys. Beraninya kau duduk. Tak lama kemudian. Yang terakhir guys, kita bakal prank di sini. Pura-pura meninggal ya guys ya. Nyumpung enggak ada bocil guys. Kita langsung aja guys. Ini simpel aja guys. Kita bakal tuang guys
Di sini guys, pura-pura darah sini coy. Di lehernya juga guys. Dia pokoknya bertumpahkan dengan darah yang sangat banyak sekali dan berisikan air ya guys. Oh my god. Ini bathtub mahal ya guys. Kalian bayangin aja bathtub ada kacanya kan. Siapa lagi Frost Diamond ini? Set-set kita full aja guys. Full aja guys. Ini guys. Set-set-set. Oke. Di sini guys coy. Oke. Oke. Selanjutnya saya ini kita bakal kasih air guys. Oh my god, ditambahkan air dan kita bakal jadikan kolam ini penuh dengan warna merah guys. Ibu nggak tahu bentar aku bakal jadi warna merah apa enggak guys. Oh my god, oh my god, oh my god. Itu darah guys, jaga darah coy. Karena ini cuma darah pikiran kita aja guys. Bisa. Mantap. Kita akan buka baju dulu guys, kasihan body sayang gue guys ya. Kita fullin airnya sampai penuh baru kita majlep si bocil ini coy. Ini kurang lebih segira cukup ya guys ya. Sudah kayak merah darah ini guys. Kita lihat reaksi yang bocil kayak mana ini guys ya. Iya. Lihat nih guys, bayangin aja guys. Ini udah kayak buka coy, ini udah kayak real lagi sehari darah coy. Oh my god, apalagi kita giniin coy. Gini aja guys. Sat. Slebut. Ini berbentuk ular gini guys ya. Kita ularkan saja guys. Wah ini bahaya nih. Wah aku lupa nanti ini berwarna guys. Wah kalian harus like video guys. Like kalian bisa mendapat video orang kaya guys. Jangan like. Gak bakal ya guys ya. Hati-hati juga guys, nanti dicari pocong. Ini gini guys, corak-corak darah gitu guys. Oh my god. Bathtub mewah penuh dengan darah. Lihat saja cel. Oke. Kita taruh dulu guys, kita guys. Baru kita nyebur di sini cel. Matikan dulu. Sudah cukup kita berenang. Mari kita berenang guys. Oh my god. Terus tinggal tambahkan dikit ya guys. Darah-darah di badan guys. Di sini. Set. Sama di sini cek. Satu, ini udah cukup kayaknya guys ya. Kita gini kan guys. Set. Tolong. Wah, ini udah cukup kayaknya guys ya. Bro, kamu cari bocil sekarang bro. Iya. Aku teriak, tolong. Kira-kira gimana reaksinya dia guys. Kalau lihat aku lagi di bentar, kayak meninggal ini guys. Ayo, buruan bro. Kayaknya kepreakupannya guys, bisa-bisanya. Wah.